Pemirsa, paslon Cagub Cawagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Rano untuk sementara unggul di Pilkada berdasarkan hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei. Menanggapi hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei Pilkada Jakarta, Cagub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyatakan tidak ingin mendahului pengumuman KPU. Meski demikian, Pramono tetap optimis hingga malam ini, maksud kami tadi malam, Pilkada 1 atau 2 putaran bisa diketahui. Maksud kami malam nanti. Tim pemenangan tetap siaga mengawal hasil perhitungan pada setiap TPS. Pramono juga berterima kasih atas dukungan warga Jakarta. Sedangkan Cawagub Rano Karno mengajak semua pihak untuk menerima apapun hasil pilkada. Tentunya dengan melihat angka yang ada, kami harus optimis karena angkanya kan begitu, ya memang ketat banget. Sejauh ini masih 49%, Pak. Itu kan dibutuhkan 51% paling tidak untuk angka terakhir 49, hampir 49. Jadi memang memang angkanya itu ya paling penting ginilah. Kita nunggu real count. Kami mengharapkan KPU untuk betul-betul menghitung apa adanya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin, supaya apapun hasilnya bisa diterima dengan baik. Dan kalau itu bisa diterima dengan baik, kan tidak perlu harus ke MK dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.